Elden Ring cantik, macam lukisan. Alolan dengan Tata, Voltok, Reverse Holo Spinner dan ada satu lagi Ultra Rare iaitu Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan selamat datang dan kembali ke channel aku, Eddie Fazli. Welcome back! That was a closer one! Welcome back! Di mana hari ni dalam segmen Abah di bawah slot Pokemon Trading Card Games lagi, kita ada satu pre-release kit ataupun build and battle box Celestial Storm daripada set Sun and Moon, iaitu tahun 2018 tak salah aku, yang dihadiahkan oleh Gila Mainan. So thanks for the Gila Mainan sebab bagi aku build and battle box ni aku tak pernah buka lagi sebab aku start pun masa zaman Unbroken Bonds. Dan pre-release ataupun build and battle box pertama aku beli pun adalah Cosmic Eclipse ataupun Sun and Moon yang ke-12. Ini adalah Sun and Moon yang aku tak pasti kelima ke enam macam tu kot. So jadi terima kasih kepada Gila Mainan. Kalau korang tak tahu, Gila Mainan adalah personal shopper USA yang dah establish since tahun 2018. So kalau korang berminat nak beli apa-apa produk daripada Amazon, Walmart, Pokemon Center, Troll and Toad ataupun TNT.com, kau boleh check it out diorang. Aku akan letak link Facebook dan Instagram dia dalam description di bawah. Dan servis diorang memang tip top. Member aku pernah beli card daripada TNT, single card lah, especially apa-apa produk yang kau tak dapat kat Malaysia yang kau cari dekat sana, tak kisahlah mainan ke, pakaian ke dan sebagainya, kau boleh dapatkan servis diorang, which is memang AAA aku bagi siap. Dan hari ni kita ada Pokemon 3 card games build and battle, macam aku cakap tadi, Sun and Moon Celestial Storm build and battle box. So aku rasa tak nak buang masa lagi, jom kita unpack pre-release kit Celestial Storm. Let's go. Okay guys, so sekali lagi terima kasih kepada Gila Mainan sebab belanja kita Sun and Moon Celestial Storm build and battle box. So di belakang nampak, jadi bagi tahu dia punya link Shopee, Facebook, Instagram Gila Mainan. So dia ada barcode untuk korang scan. Kalau korang ada IG, kalau korang ada handphone sekarang, korang boleh scan untuk follow IG diorang. Jadi sekali lagi terima kasih kepada GM. Jadi, so kalau korang tak tahu, Build and Battle ni adalah satu kit di mana korang akan gunakan untuk main secara official di pre-release event. So korang kena buat deck 40 card menggunakan card yang korang dapat daripada box ni saja dan battle dengan orang lain lah. Dan bagi aku agak menarik sebab dia adalah salah satu cara untuk korang promosikan set terbaru untuk Pokemon Trading Card Games lah. So tanpa membuang masa lagi, jom kita buka. Okay, dia dah old school sikit kotak ni sebab dah lama kan. Kita pula ada slide tu. Jadi agak lusuh agak lah bandingkan kotak-kotak yang lain. Jadi kita akan tengok apa kita punya promo card. Tapi terlebih dahulu, ni poster dia gambar Quasar dan juga building tips untuk buat deck kau lah. Dan kita ada promo card Celestila daripada Sun and Moon. So memandangkan Celestial Storm ni dah rotated ataupun dah tak boleh guna pakai dalam standard punya event, jadi aku akan biarkan dalam kondisi steel lah, lagi better kan. Dan ini adalah Celestial Holo Rare, which is agak cantik artwork dia dan dia punya stamping pun agak cantik. Tahu lah aku macam nak simpan pun macam best juga kad ni, cantik juga. So tak apa, kita biar kat sini je. Dan kita ada 4 booster pack. Wow. Dengan Blaziken, okay, Quasar, Staka-taka tak salah aku, dan juga Jirachi. Comel gila Jirachi dia. Jadi macam biasa, kau boleh pilih team mana kau nak. Jirachi aku suka, Quasar pun aku suka. Jadi kita antara Quasar dengan Jirachi, aku lagi suka. Ni agak soalan yang agak mencabar sebenarnya. Quasar lah. Okay, so kau boleh pilih team korang, sebab kau team Staka-taka, team Blaziken, team Jirachi ataupun team Quasar. So jom kita unpack. Dan pulit untuk pre-release kit ni sangat random jugalah bagi aku. Oh, lemak kantoi dah kat hijau. So kat hijau macam aku cakap sebelum ni, kat hijau confirm kau tak dapat apa-apa holo rare pun ataupun ultra rare.
kita apa, just enjoy. Tak ada lightning energy, super scoop up. Oh, kad dia pun nampak old school sikit. Weeping Bell, Fan Ball, Torchic, Love This. Dia enjoy artwork-artwork dia. Spin up, oh, macam tanah liat ke apa ni? Macam 3D pun dia. Torchic, Slakos. Ya Allah, tak senonoh. The Reverse Holo Slakos. Nampak berganda-ganda bontot dia tunjukkan. Dan juga Katana, Katana Rare. So, Reverse Holo aku kat sini. Ya, kat sini. Aku suka asingkan kad-kad aku supaya aku tak pening nanti. Alright. Team apa nama team tadi? Team setakat-takat tak ada apa-apa. Kita pergi ke team Blaziken ataupun ayam merah. Ayam masak merah. So since tadi dah kantoi kod tukar lapa, so kita terbalikkan terus. Bola surprise kan. Kod kad tu korang. 1 2 3 4 kan. Okey. Dan dalam set ni aku tak pasti kad apa yang paling top lah ataupun valuable. Mungkin aku ada hyper eh. Mungkin lah. Tapi jadi dapat pool pun dah cukup menarik untuk video aku. Bellsprout, Fanfee, Clamperl, Reverse Holo Rainbow Brush. Oh, agak menarik. Dan juga Regivolt. Regivolt dekat sini. Okay. Dua booster pack lagi. Dari team Jirachi. Ada possibility untuk tak pool apa-apa tau. So, jangan terkejut lah eh. Tapi aku harap dapat pool something lah. Selamat kau terbalik. 1, 2, 3, 4. Okay. The Psychic Energy, Rainbow Energy, Gorebis, Gorebis, wah susah nak sebut. Nuzleaf, Electrike, Seedot, Wingull, Spoink, Chinchou, Reverse Holo Sky Pillar, dan Staka-taka GX, Ultra Rare. Kita berjaya pukul 1 Ultra Rare. Which agak klasik jugalah. Booster pack ni mana? Aku dah buang dah. Artwork booster pack ni. Oh, ni dia. Taka-taka. Ultra Rare. So, dia punya centering pun agak teruk. Sun and Moon, dia punya centering sangat teruk. Aku tak tahu kenapa. Printer problem ke apa ke. Nampaknya Jirachi mendahului dengan satu Ultra Rare. Dan booster pack terakhir kita adalah booster pack Rayquaza. So, terbalikkan terus. Kod kad dia. Okay. Aku harap ada magic kat last booster pack kita. Okay, aku macam nampak something. Tak tahu. Kita ada Darkness Energy. Mungkin Reverse Holo eh. Kita ada TV Reporter, Dun Space, Last Chance Potion. Wow. Lotad, Seedot. Ada showman ni artwork dia. Artwork macam ni sangat simple tapi sangat sangat menarik sebenarnya. Beldum. Beldum ni cantik macam lukisan. Alolan Rattata, Voltorb, Reverse Holo Spinarak dan ada satu lagi Ultra Rare iaitu Shiftry GX. Dan macam tadi juga centering dia sangat teruk. Aku tak tahu kenapa Sun and Moon printing centering dia sangat teruk. Macam aku buka yang Burning Shadows last time pun stress aku tengok. Walaupun aku tak kumpul pun. Jadi kita ada dua saja pool pada video hari ni, iaitu Staka-taka GX Ultra Rare dan juga Shiftry GX Ultra Rare. Wow. Edit sekali lagi, terima kasih kepada Gila Mainan. Kalau korang berminat nak beli apa-apa produk daripada USA, korang boleh check it out personal shopper Gila Mainan, di mana link dia ada dalam description di bawah. Jadi guys, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel aku, like video ni, share dengan kawan-kawan korang. Dan kalau korang berminat join membership channel aku pun dipersilakan. So, kita jumpa lagi dalam next video guys.